Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan di mana kami boleh bertemu sebagai Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan karena Tuhan telah mengumpulkan kami sebagai jemaatmu untuk kami boleh belajar firmanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini saya ingin bicara mengenai atonement. Jadi kata atonement ini dari bahasa Inggris ya, atonement. Apa itu? Nanti sebentar akan kita selidiki. Kita akan lihat satu persatu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, doktrin atonement ini harus dipahami oleh setiap orang percaya. Mengapa? Karena apabila kita memahami doktrin ini, maka doktrin ini akan memberikan sebuah kepastian di dalam hidup kita untuk berjalan sebagai orang percaya. Jadi doktrin atonement ini menentukan tegak atau jatuhnya gereja. Kalau tidak paham doktrin ini maka gereja disebut gereja sesat. Ajarannya sesat. Kalau Anda dengar pendeta Wanda sering mengatakan ajaran gereja lain itu sesat, kalau memang sesat ya, karena memang ada ajaran yang sesat di situ. Dan satu yang perlu kita lihat untuk mengukur apakah ajaran gereja itu benar atau tidak adalah melihat doktrin atonement. Nah, secara ringkas yang disebut dengan atonement itu adalah rekonsiliasi. Waduh, ini kata apa lagi ini Pak Wanda? Saya belum ngerti yang satu sudah ada kata yang lain. Jadi rekonsiliasi kan itu artinya berdamai, begitu kan? Jadi kita sudah mengerti sekarang. Jadi atonement supaya gampang kita pahami, kita mengerti saja kata berdamai atau rekonsiliasi. Nah, Yesus Kristus datang ke bumi ini untuk membuat perdamaian antara Allah dan manusia. Kali lagi saya ulangi. Jadi Yesus Kristus datang ke bumi ini, Allah yang menjadi manusia atau namanya inkarnasi, itu adalah untuk melakukan rekonsiliasi atau perdamaian antara Allah dan manusia. Maka ada dua hal penting ketika kita bicara tentang Atonement ini yang pertama, karena manusia berdosa, maka seluruh manusia berada di dalam kutuk dosa akibat kejatuhan Adam. Jadi, saya mau katakan, semua orang di luar Kristus. Mengalami hidup yang terkutuk, amin. Saudara, jadi ingat baik-baik, tidak ada satu manusia yang lolos di luar Kristus itu. Orang-orang mengalami kutuk ini yang disebut dengan penalti. Atau hukuman jadi orang yang di luar Kristus adalah manusia yang layak untuk dihukum, dan manusia yang layak untuk binasa. Itu sebabnya, ketika Yesus datang, maka Dia melakukan hal yang pertama: menghapuskan kutuk akibat dosa. Jadi, jelas ya. Amin. Menjelaskan sejelas-jelasnya supaya saudara tangkap hal ini dan pulang dari sini engkau mantap berjalan sebagai orang percaya. Bisa menjelaskan kebenaran ini kepada orang lain. Lalu yang kedua, di dalam atonement itu, Yesus mengerjakan pemulihan manusia kepada gambar Allah. Jadi, ketika manusia berdosa, bukan saja manusia mengalami hukuman terpisah dari Allah, hukuman mati untuk selama-lamanya, tetapi manusia gambarnya itu rusak sama sekali. Tidak ada yang benar yang bisa kita lakukan. Semua yang dilakukan orang di luar Kristus itu semuanya hal yang jahat. Nah, ketika Yesus datang. Dia bukan hanya menghapus kutuk, tapi dia memulihkan manusia kepada gambar Allah dan memulihkan manusia untuk bersekutu dengan Allah kembali. Jadi dua hal tadi. Pertama penalti. Yang kedua adalah justice. Jadi ingat baik-baik hal itu. Kita lihat sekarang. 1 Korintus 15 ayat 3. Apa yang Alkitab katakan? Saya bacakan 1 Korintus 15, ayat 3. Bagi Anda yang mempunyai Alkitab, 1 Korintus 15, ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bagian yang kita tekankan dalam ayat ini adalah Kristus telah mati. Karena dosa-dosa kita, artinya apa? Kematian Kristus, catat baik-baik hal itu dari Alkitab. Kita menemukan tentang fakta: Kristus telah mati. Atau kematian Kristus, maka kematian Kristus menjadi sentral atau pusat dari dasar beriman kita. Jadi, kalau orang dikatakan beriman, itu artinya dia beriman kepada kematian Kristus atas dosa-dosanya. Amin. Jadi, bukan iman, karena gula-gula. Ingat, itu iman gula-gula yang diajarkan oleh karismatik. Kalau engkau punya iman, maka engkau akan bisa ganti mobil baru. Itu iman yang ngawur. Bukan begitu? Ada yang mengajarkan, kalau engkau punya iman, maka engkau lihat rumah baru, engkau tumpang tangan dalam nama Yesus. Karena aku beriman, maka aku akan dapat rumah baru. Lalu orang bilang lagi, "Karena aku beriman, maka aku bisa disembuhkan." Ini kan iman ngawur bukan dasar daripada Kristus tapi iman yang memaksa Allah. Orang karismatik mengajar, oh berkat itu di surga sudah tersedia bagimu sekarang engkau harus tarik dari atas ke bawah, maka muncullah teologi kemakmuran. Semuanya diukur dari kemakmuran. Makanya ada gereja yang menamakan successful Bethany's Family. Semuanya harus sukses katanya. Apa ini? Sukses di dunia kok diukur dengan iman. Iman kita di dalam Kristus adalah iman karena kematian Kristus di kayu salib. Amin. Amin. Harus pegang baik-baik ini sentral dasar kita. Alkitab mengajarkan kepada kita prinsip yang benar. 1 Korintus 15 ayat 3. Karena apa semua yang ada di dunia ini kan akan berlalu, orang kaya dan orang miskin mati sama-sama masuk di lubang yang dua kali satu. Biarpun nanti orang kaya kuburannya dibuat besar-besar dan sebagainya, tetap sudah mati. Biarpun engkau taruh gelar yang berderet-deret, tetap sudah mati. Itu di kampung saya, saya lihat di kuburannya ini orang mati, kadang-kadang masih sombong, ditulis kolonel infanteri, bla 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 bla, ditulis profesor, doktor, insinyur, bla bla bla. Tapi sudah mati kan sudah percuma. Biar yang kamu tulis berderet-deret gelarmu sudah mati sudah percuma. Semua yang kita nikmati ada di muka bumi ini. Amin, saudara. Makanya pencapaian itu ada yeah. di bumi, bukan nanti mati. Begitu. Jadi, yang kita capai, beriman itu beriman kepada kematian Kristus. Kristus mati di kayu salib. Ketika Yesus mati di kayu salib, apa yang Yesus kerjakan tadi? Saya sudah katakan: satu, Dia menyelesaikan penalti dosa; yang kedua, Dia memuaskan keadilan Allah. Jadi, ada penalti. Dan ada justice. Nah kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus maka dia dibebaskan dari penalti dosa. Makanya Alkitab bilang siapapun yang percaya kepada Kristus dia beroleh hidup yang kekal. Amin, saudara? Amin. Jadi kalau saya tanya kepadamu apakah engkau sudah diselamatkan Kristus? Engkau yang percaya kepada Kristus dengan mantap berkata. Saya ditebus oleh darah Yesus. Saya sudah diselamatkan oleh Kristus. Hidup saya ada di dalam Kristus. Amin. Jadi bukan karena engkau mengalami janji-janji yang lain. Bukan. Jadi penalti diselesaikan oleh Kristus. Begitu. Orang percaya. Mempunyai jaminan yang luar biasa bahwa dosa dan hukumannya itu adalah hukuman yang menakutkan. Setelah kita ditebus dari hukuman itu, tidak ada lagi hukuman yang bisa mengikat hidup kita. Karena itu, kita akan berjalan dengan mantap di dalam dunia ini. Apapun yang kita hadapi, kita ingat. Saya manusia yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kalau Tuhan mengasihi saya dengan menebus saya, masakan Tuhan tidak akan menolong saya? Kuncinya itu. Betul? Yang kedua adalah justice. Jadi Allah itu mau Murkanya itu dipuaskan. Begitu, ketika Yesus mati di kayu salib, Dia memuaskan murka Allah. Dia menanggung dosa manusia. Jangan kayak orang Advent. Orang Advent bilang bahwa yang menanggung dosa itu adalah setan. Ini ajaran yang sesat sekali. Tidak bisa saya terima ini. Makanya kalau engkau tanya kepada orang Advent, mereka tidak punya kepastian akan keselamatan. Karena yang menanggung dosa menurut mereka itu adalah setan. Setan adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap dosa. Dan setan yang membawa dosa itu di dalam diri setan. Bagaimana seperti ini? Tidak bisa. Yesus dijadikan berdosa supaya saya dibenarkan begitu. Jadi atonement itu seperti itu. Yesus mati supaya aku hidup. Ucapan syukur yang pertama keluar dari hidupmu, saya sudah ajarkan, adalah mengucap syukur karena Tuhan sudah menyelamatkan kita dari penalti dosa itu. Bukan yang lain-lain. Begitu bukan terima kasih Tuhan, hari ini saya sehat-sehat buat apa sehat-sehat kalau tidak diselamatkan? Terima kasih Tuhan, hari ini saya banyak uang buat apa banyak uang kalau engkau tidak diselamatkan oleh Tuhan. Jadi kepastian keselamatan itu harus sudah ada di dalam diri kita. Begitu. Jadi keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus, atonement itu, pendamaian itu terjadi satu kali untuk selama-lamanya. Tidak ada lagi pekerjaan lain yang akan Yesus lakukan di surga. Seperti ajaran orang Advent, penebusan versi Advent. Bahwa Yesus itu di surga nanti melakukan lagi investigatif. Nanti sebentar saya akan khotbah di, di IC. Tidak. Ingat baik-baik, saudara. Pekerjaan Yesus sudah tuntas. Tas, tas, tas. Tas, tas, tas. <laughs> Bukan karena balon meledak gitu ya Bukan ya. Jadi sudah tuntas saudara Tidak ada lagi embel-embelnya Begitu Kalau Tuhan menebus dosamu Sudah ditebus Tidak ada lagi ekor-ekor yang lain Begitu tidak Begitu ya Saudara Yesus Melalui kematian dan penderitaannya, menanggung hukuman yang seharusnya kita tanggung. Jadi, Yesus itu adalah korban pengganti. Makanya, tiap kali engkau memikirkan tentang Yesus, engkau ingat. Seharusnya yang tergantung di kayu salib itu adalah saya, Wanda Dumais. Seharusnya yang tergantung di kayu salib itu adalah Kristin Okayo. Kalau memang namanya betul Kristin Okayo. Iya, benar. Enggak <laughs> eh, ini bercanda aja begitu. Gitu kan? Kan biasanya orang pakai pakai nama itu di Seharusnya yang mati di kayu salib itu one, two, three. Eh, apa? One, two, three. Oh iya. Kalau memang namanya one, two, three gitu Tuhan bilang, aku tak kenal nama One Trui. aku kenal Wanti Hondo. begitu. Jadi makanya saya itu sebel dengan orang-orang di Facebook yang suka suka mau berdebat dengan saya tapi pakai pakai nama samaran. Bagaimana mau cari kebenaran kalau namamu samaran? Jangan pakai pakai nama samar, pakai nama yang benar, pakai foto yang benar. Kadang-kadang dipakai foto artis Korea begitu, begitu. Apaan ini saya bilang? Kamu ngejek-ngejek orang berani. Pakainya namanya nama siapa gitu. Lalu pakai nama artis Korea. Pakai foto artis. Pakai nama sendiri sih. Pemberita kebenaran masa nggak yakin dengan mukanya sendiri? Engkau sudah ditebus oleh Tuhan. Engkau harus yakin bahwa hidupmu berharga. Itu sebabnya Tuhan menebus hidupmu. Amin. Ya, jadi jangan takut dengan diri kita. Mau apa kayak kita? Mau pakai kacamata kayak rambutnya sudah putih kayak rambutnya sudah tipis kek sudah kulit sudah keriput, tetapi itu yang Tuhan berkati. Keselamatan lebih penting dari apapun yang ada di dunia ini. Amin. Amin. <laughs> Haleluya. Jadi jangan, jangan, takut Saudara. Jadi ini kebenarannya. Coba lihat 1 Petrus 1 ayat 18. Baca ini. Dan bilang apa? Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh di dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Lihat, Alkitab bilang: "Satu kali kematian Kristus sampai selama-lamanya untuk segala dosa." Maksudnya apa Pak Wanda? Dosa sekarang, dosa nanti, dosa besok itu sudah ditanggung di kayu salib Yesus. Amin. Jadi bukan bukan engkau nanti kalau sudah mau mati buru-buru aduh Tuhan. Sudah mau mati ini. Langsung kita Kadang-kadang kita melayani tante sudah mau mati, tante ingat-ingat ada berdosa sama siapa. Utang sudah dibayar belum tante. Tante ingat-ingat kemarin. Kemarin ingat-ingat ada cerita-cerita jahat sama siapa. tuh Cepat mengaku, sudah mau mati. Nanti kalau nggak mengaku, nanti masuk neraka. Tidak seperti itu, saudara. Banyak orang kan yang seperti itu. Jadi kadang-kadang orang cepat-cepat sudah mau mati, cepat-cepat dibaptis. Tidak bisa seperti itu, saudara. Engkau punya keyakinan ketika kita percaya kepada atonement Kristus. Kapan pun kita mati, kita masuk surga. Amin. Amin, saudara. Jadi jangan kalau saya tanya, percaya Yesus? Percaya. Percaya masuk surga? Oh, belum tentu, Pak Wanda. Ya itu urusan Tuhan. Ya bagaimana Tuhan sudah ungkap? di dalam Alkitab keyakinanmu itu harus mengatakan bahwa saya sudah ditebus oleh Tuhan maka saya adalah orang yang diselamatkan Tuhan dan saya memiliki surga bersama dengan Yesus bisa seperti itu jadi ajarkan dengan mantap kepada orang-orang percayai dengan mantap di dalam hidupmu bahwa Kristus mati hanya sekali saja dia dibunuh dalam keadaan sebagai manusia harusnya kita yang dibunuh. Begitu kan? Nah, kemudian bagian berikutnya. Galatia 3 ayat 13. Saya mau masuk di dalam ayat ini. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk Hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis: "Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib." Tadi sudah saya katakan bahwa Yesus menebus kutuk, bukan hanya kutuk dosa, tapi kutuk. Hukum Taurat itu sebabnya orang percaya tidak perlu lagi melakukan hukum Taurat. Coba katakan bersama-sama satu dua tiga. Katakan ya orang percaya tidak perlu melakukan hukum Taurat satu dua tiga. Orang, orang percaya, percaya tidak, tidak, tidak perlu tidak lagi melakukan. melakukan. Hukum Taurat Ada berapa banyak hukum Taurat itu? 613, di antaranya hukum apa? Di antaranya hukum persepuluhan. Pendeta Wanda mengajarkan persepuluhan tidak berlaku bukan karena saya marah-marah kepada pendeta yang kaya-kaya itu ya tidak. Bukan karena saya marah kepada teologi kemakmuran ya tidak, karena memang sudah sesat ya kita harus menentang. Tapi saya marah kepada hukum Taurat yang diberlakukan kepada orang percaya. Jadi, engkau memberi kepada Tuhan karena kasih, bukan engkau memberi karena takut tidak diberkati. Orang Kristen harus memberi. Nah, saya juga tadi malam kan sudah katakan di kelas, bukan karena persepuluhan dihapus, lalu kita berhenti untuk memberi. Nah, juga salah. Begitu salah, sehingga di BIC sudah bertahun-tahun saya lihat tidak ada yang memberi, wah ini juga salah. <laughs> karena tahu tidak ada persepuluhan sudah berapa tahun nih gereja BIC berdiri tidak ada yang memberi nah, mereka bilang ya tenang ya kan tidak mau duit kan sudah dikatakan persepuluhan tidak berlaku tidak perlu kita memberi bukan itu saudara pemberian kita untuk mensupport pekerjaan Tuhan begitu maksudnya begitu saya tidak menyindir tapi cuma menyinggung menyinggung apalagi yang ikut-ikut lain Ya ikut, live. ya, ikut live itu banyak. Begitu kan? gitu. Nah, tanya mereka, nah, "Sudahlah, maksud saya, Kristus sudah menebus dari hukum Taurat, jadi tidak perlu lagi melakukan hukum Taurat." Kalau engkau suka makan babi, ya makan saja, tapi hati-hati, jangan sampai darah tinggi, lalu tiba-tiba terkancing. Nah, itu kan, itu hati-hati sendiri jangan jangan gelojo tahu-tahu uh, itu apa sendi-sendi tahu-tahu sudah bengkak semua terus nangis-nangis aduh sakit aduh sakit aduh sakit aduh sudah <laughs> sudah merah. kena kena itu gout itu apa namanya itu <laughs> apa namanya itu uh, yang kena sendi itu apa namanya itu penyakit kalau terlalu tinggi asam urat asam, asam urat Bagaimana nggak kena asam urat? Senangnya itu santan-santan terus. Soto. Jeroan. Begitu. Ya betul. Betul Tuhan sudah menebus kita. Tapi ya ingat-ingat. Begitu. Begitu ya. Makanya orang Advent suka komplain. Gitu. Orang Kristen kan gulojo-gulojo gitu eronya dimakan ini. ikan tikus dimakan ikan ular dimakan semua dimakan orang Kristen memang pemakan apa saja coba dulu orang Manado itu hidup di Taman Eden pasti ularnya dimakan oleh mereka <tutuh> <cuman> jadi nggak jatuh dalam dosa <tutuh> <tutuh> jadi nggak jatuh dalam dosa <tutuh> iya kan saudara <tutuh> jadi saudara lihat Kristus menebus dari hukum Taurat Persepuluhan itu Taurat. Persepuluhan Taurat. Persepuluhan itu aturan Taurat dan tidak pernah diberlakukan di Perjanjian Baru. Ingat baik-baik. Jadi Kristus taat. Dia menggantikan kita dan tebus kita dari kutuk. Jadi sekarang gampang sekali menafsirkan apa? Matius 5. Coba ini ayat menjadi persoalan bagi banyak orang. Coba buka. Oh, Matius 5. Coba buka Matius 5. Ayat 17 dan 18. Hari sahabat. Bukankah ayat ini menjadi persoalan? Dikatakan begini. Janganlah kamu menyangka. Ini kata-kata Yesus. Matius 5 ayat 17 bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan meniadakan melainkan untuk menggenapi. Ingat itu. Yesus datang apa? Menggenapi Taurat. Jadi semua tuntutan-tuntutan hukum Taurat yang tidak bisa kita lakukan digenapi di dalam Yesus. Ayat 18 berkata, lihat. Karena aku berkata kepadamu Sesungguhnya, sebelum selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan terjadi, tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Sebenarnya, di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan sebelum semuanya digenapi, tapi bukankah Yesus sudah menggenapinya? Jadi, tidak ada lagi hukum Taurat yang bisa mengikat hidup kita. Bagaimana? Sudah bisa menjawab kepada orang Advent yang ngeyel-ngeyel tentang hari Sabat itu? Engkau bisa menjawab. Mana ada hari yang dikuduskan oleh Tuhan? Semua hari itu hari yang dikuduskan oleh Tuhan. Kalau kita beribadah di hari Minggu, Sunday. Sun itu matahari. Ya Saturday juga itu Saturnus, hari dewa Saturnus. Sunday itu hari dewa matahari, Selasa juga, Rabu juga, Kamis juga semua hari itu dipakai oleh penyembah berhala. Begitu. Jadi tidak ada alasan kita tidak meninggikan hukum Taurat karena hukum Taurat tidak berlaku lagi karena Kristus sudah menggenapinya. Jadi saudara sekali lagi. Atonement apa? Yang paling singkat dari atonement tadi saya katakan apa? rekonsiliasi kan ingat kalau susah kata dalam bahasa Inggris rekonsiliasi atau pendamaian. pendamaian atau arti lain arti lainnya ingin saya sampaikan mengenai atonement adalah satisfaction jadi ketika Yesus mati di kayu salib Yesus membayar semuanya dengan tunai Yesus memuaskan keadilan dan hukum Allah. Sehingga Yohanes 19 ayat 30, kalau saudara baca. Sekarang saya katakan ayat itu, Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi ingat, atonement artinya satisfaction atau finish. Pekerjaan Yesus untuk orang pilihan sudah finish. Jadi pekerjaan Yesus itu bukan kayak nonton drama Korea atau sinetron Indonesia. itu sudah habis dipanjangin lagi. Sudah habis dipanjangin lagi. Sudah habis ditambah-tambah lagi. Ya kan siapa yang suka nonton drama Korea itu? kayaknya dunia ini nggak habis-habis gitu saya nonton gitu uh, dulu itu ada ceritanya loh kok masih saya kecil sampai besar itu orang itu seumur hidupnya dari kecil dia dari mulai remaja sampai tua dia main di film itu nggak habis-habis karena serinya terus dipanjangin seri apa itu saya nggak tahu di Indonesia ada itu kan di sinetron nggak <laughs> habis-habis kan tunggu sebentar ya Mas saya mau nonton dulu Padahal sinetronnya itu terus, masih ada sambungannya lagi. Kita pikir udah udah wabah tapi Yesus tidak ada to be continue. Yang ada adalah apa? Finish. Coba katakan kepada sebelah kiri dan kanan, atau dirimu. It is finish. Satu, dua, tiga. It is finish. Coba katakan kepada sebelah kiri dan kanan. Ya kalau nggak ada kiri dan kanan ya katakan kepada diri sendiri. Senang nggak ada pak. Ya, 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 satu lihat dilihat jangan ini finish orangnya ada di sana. Satu dua tiga ini finish. Ya sudah selesai begitu. Jadi percaya engkau hari ini hadir. Saya tahu Injil mengubah hidupmu. Dan apabila engkau sudah jadi orang pilihan Allah, engkau ingat baik-baik bahwa apa yang Yesus lakukan, atonement itu, pendamaian itu, sudah satisfy justice and final judgment of God. Dan itu sebabnya dia katakan, it is finish. Jangan kayak orang Advent, sudah finish, masih to be continue lagi. <laughs> memang nih orang Advent suka nonton sinetron. Suka komedi putar, makanya saya bilang. Naik komedi putar melulu, nggak selesai-selesai. Harusnya selesai, tuntas, tas, tas, tas. Begitu. Amin, saudara. Puji ya. Tuhan. Tuhan memberkati kita. Saya serahkan kepada hambanya, Pak Peter Supusepa.